ya Allah. Pada kau kepri pun nasib ada ya Allah. Pada anak-anak kandung kulo piambak ya Allah. <tuk> ya Allah. <tuk> ya Allah. <tuk> tiap ti tersabun ilang ilengakan, tiap ti tersebut kulo didik ya Allah. Ning buatan purun manut ya Allah. Ning saya itu lo nyewun tipu suka di kesempatan. Kekinten dandanake kulo ya Allah. Saestu paring kesempatan teteng anak kulo. Dulu ya dak kulo ya Allah. Mm, mm, mm. Anu nelangsa ku malah diguyu ki modele kalih wong. Ora cerita banget ya, Kin. Saking nelangane dados kami seseggen. Tapi apa jawab Allah? Allah jawab pe Eh Nuh, orang usah dipedulik nama anak anakmu kanan, Lambe setumang dari Semerang, Ngeling anakmu anak luar biasa, kau orang mengenal putus asa sampai detik akhir hayat Besi diri tapi manut butuh salah wong tua, tapi salah anakmu sendiri dialah yang bertanggung jawab atas nama pribadinya sendiri, orang saat dipedulik na, orang dihirau Kau maning. Eh salah. Kusilang ngembotin daungatan. Artinya rupanya ibu bapak. Walaupun anak. Kondisi anak. Maaf. Wisdaki lah rata watus. Nekok singtang pinggir dalan boca-boca pang. Niko. Alis ditindik. Lambe irung ilat ditindik. Ngasih ngulang ngak. Mergerata Sampai rambut padak nang mereng. Heran aku. Angger pari keserang wereng kan pari ini pada bang rambut pada bang no keserang wereng Sampai awak kebek tato Walaupun anak wis model kados ini Tidak ada bahasa orang tua gagal didik anak Buten nonton Yang disebut gugurnya orang tua didik anak Gini ku pisai nyawa karo jasad dikun gugur Sedurunge nyawa pisah saking jasad orang anak bahasa wong tua gagal didik anak. Walaupun anak wis rumah tangga nan peribasane tetap wong tua menegur mengingatkan niku suatu kewajiban. Bukan kita ikut campur urusan rumah tangga anak tidak, tapi mengarahkan supaya anak-anak kita tetap selalu dilingakan ke wong tua dengan tutur sapa yang baik orang tua mendidik anak. Nikilah yang dimaksud oleh Gusti Allah tidak ada bahasa orang tua gagal didik anak. Pramila saya sangat tengdalem anak kita dia cari akhlak karimah, budi pekerti luhur sopan santun. Ketika orang tua bisa matur ingkang saya ngantika ingkang saya niki suatu contoh teladan untuk anak-anak kita. Kadus kita nengali berita anak murid maaf sampai mem membunuh gurunya sendiri. tengene sampang medura. anak bocah sekolah merganang sekolah gleweyan baik, nyoret-nyoret kancane karo kuas akhirnya dibalik dicoret wajahhe teng gurune murid e ora terima nek gurune sampai kejadian meninggallah niku guru ono rerah makane suatu kejadian sangat-sangat gegirisi ibu bapak bahkan wingi teng Purbalingga niku kejadian ngene kono bocah ditegur nang kepala sekolah orang manut lah kantor nih ku, bukannya jaluk ngapura merga salah malah nantang gelut kepala sekolah sampai mu dari kelambi single apa pak ini ngareng lu single jadi nih Akhirnya kepala sekolah jawab, ya ayo siki-siki bara Mulung kau balik ini tak rika Si tidak Ini suatu kejadian ibu bapak yang Lu berpikir Langger sekolah kayak gue Apa maning nang rumah Kalo mikirin ngaten Orang tua niku kudu tegas Tegas kalau keras niku benten Keras niku gampang main tangan Gampang plak plak Tapi tegas contoh anak bocah Balik sekolah Ditakoni salat tak burung Kok durung sholat diantar tentang tempat wudhu Tunggu nih wudu, wudhu Wudhu dia rampung Antar tentang tempat sholat Tunggu nih salat sholat Niku orang tua tegas Anak baca wadon, matung umah, lambi nyerah patut, wong tua tegas, kura patut, kura pantas, esik kepin dati anakku apura. Enggak esik kepin dati anakku, balik ke ring kamar, ganti sing patut. Apa nyong tau ngajari kaya gue, nah kaya wang tua tegas, ada waya romantis sayang-sayangan perlu. Ini waya tegas, niki karisma, ini bawa wang tua, masa wong tua kalah kera anak. Jangan sampai kejadianna kebonu sugudil. Esteh to wong to niki sayang karo anak, ning rasa sayang niki aja dinten-dinten apa yang dia mau nek dituruti ana rasa jerak kangge anak supaya anak niki bisa takdim karo wong tua. Maka esteh to jaman seniki memang modern. Contoh HP apa sing ora HP? Iki sene HP seketek boke ke kuwi anak. Silahkan anda maju, silahkan canggih Tapi jangan lupa adab sopan santun karo wong tua Bien, zaman Pak Dura masih alit, bapak ibu ini jalan tas Arab liwat, ngarep wong tua, mulai mikir pisau ibu Sida liwat tapora, patut tapora, pantes sapora Ketimbang liwat, ngarep wong tua mending muter Ini kok zaman bien Ketika terpaksa liwat di hadapan wong tau oh, gune dempe dempe ngisut piti lakoni rasa ngormati karo wong tau niku zaman bien ini coba zaman sendiri bocah liwat Narep wong tau nyelonong kepentut pentut barangan wong bien non pangapunten. bocah santri dididik agama kerumah dan mangket tetang masjid Terapi agamanya, nyebangi Al-Qur'an, nyeri ngaji. Ini bocat dididik agama wong orang tua. Ini bocah bocat zaman seni, kikruatan, pamitan, dolan, nyebeli al-gitar. Menjauhkan, ngebruk, nyanyi-nyanyi, wong liwat dibijini biji si ini. liwat, uh, ayo, ayo, ayo. Wulung puluh lima. Orang asing liwat, kikisut, kikisut. Anasinat ma nyingi bibuwa lemu Demi bokong ngelemban, Ditahlili, La ilaha ilallah, La ilaha bokong ditahlili, Nih bocarang aci,